Halo, selamat siang, Sulur. Ini saya sedang berada di kedai Akila. Masakan khas Solo. Ada sop manten, ada timlo, ada bistik, ada sambal goreng, nasi rames, lacul, dan lain-lainnya ya. Dan menunya ada ini. Ada sop manten 10.000, nasi manten 12, timlo 10, dan lain-lainnya ya. Ini rata-rata masakan khas Solo. Camilan ada gudeg, nasi buah, sambal goreng kreni, dan minumnya es podeng dan lain-lainnya, es cao. Kalau mau order ini nomornya. Nomor ini. Oh ya. Oke ya. Ya, dulu ini menunya nasi manten ya. Bawa nak semute. Ini satu paket. Ini ada nasi campur atau nasi rames ya. Terus ini ada es podeng. Ini es podengnya warna-warni. Terus ini ada sop. Sopnya, ada ayam, ada telur, ada apa ini? Pokoknya sayur-sayuran. Yuk kita icipi dulu. Oke, kita icipi dulu. Biasanya kalau mantenan itu yang datang duluan adalah sop ya. Jadi serasa di acara pernikahan. Kalau di desa itu biasanya pakai istilah piring terbang. Nah, ini paket ini seharga 25.000. Jadi kalau kamu datang di suatu pernikahan terus ngasih amplop ke yang punya gawe sebesar 50.000, itu kamu dapat 2 porsi. Di sini masih banyak menu-menu yang lain. Tapi yang spesial adalah menu ini. Manten. Kita icipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jarang terjadi. Sudah jarang ditemukan menu-menu sop ini. Mungkin hanya di sini ya, kedai Akila yang jualan. Kita coba dulu yuk. Nih. Rasanya seperti di mantenan. Ini telurnya mantap. Ini sapnya mantap. Saya coba lagi. Ini kemantenan. Nah. Ini bumbu apa ya? Rendang. Terus ada ini opor telur. Ada acar. Jadi rasanya ya kayak rendang. Terus pokoknya mantenan. Ini salah satu terobosan inovasi untuk menawarkan kepada pelanggan. Kalau mungkin menu-menu di Porogo kayak soto, pecel. Nah, di sini ternyata banyak sekali menu-menu lain yang mungkin
cocok untuk selera sedulur sekalian. Monggo. Ini bola-bola daging pedes. Ini es podeng. Kalau di mantenan itu nggak bisa disambi-sambi, jadi satu porsi atau menu harus habis baru nyambung ke menu lainnya. Kalau yang ini biasanya di akhir, udah makan kenyang terus es itu untuk mencuci mulut. Ini ada kolang-kaling, terus ada nanas, ada gara-gar, terus ada apa lagi? Kita cicipin dulu. Yo, benar-benar terasa di Mantenan. Jadi kalau kamu kangen suasana Mantenan, silahkan kesini yo, di Jalan Sinom Parijoto, nomor berapa mbak? Nomor berapa ini? Nomor 12. Ini seger banget. Cocok untuk suasana Ponorogo yang panas hari ini. Buka jam berapa bu? Niki bu. Jam 10 sampai jam berapa? Bukanya jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau kamu bingung silahkan cari di Google Map kedai Aquila, pakai K, Aquila. Jangan lupa datang dan meriahkan acara Gebyar 2019 Jatil di lapangan Alun-Alun Ponorogo pada tanggal 17 Februari pukul 1 siang. Ya, datang ya. Dimeriahkan oleh ribuan 2019 penari yang datang dari pelosok seluruh pelosok Ponorogo rame-rame menari bareng serentak di pusat kota. Hawanya panas banget, cocok karo suasana nih ngombe es. Jeneng apa? Sosis Solo. Ini semua masakannya enak, sangat recommended buat kamu yang bosan dengan masakan hari-hari. Ya mungkin bosan dengan pecel, dengan soto, dengan nasi goreng, silahkan kesini. Wes mbak bayar. Wes mbak bayar 25.000 aja. Karos apa mau? Persis. Iya. Cici 27. Oke. Pikirku yo wis planning. Aja iki promosi tapi aku ora golek gratis jam. Iya, Bu. Ya. Ya Allah. Nek kowe iki. Halo.
Nggih, Bu, kula khusus kuliner Ponorogo, Bu. Makanan-makanan pelosok desa sampai di pusat kota. Oke, okay, di pesani datang YouTube. Oke, okay, Lur, itu tadi sosis rollnya 2000. Terus paketan tadi 25 jadi 27.000. Maunya dikasih gratis tapi saya enggak mau. Tidak sering dapat gratisan, coy. Loh, di sini 30 ya toh. Bakuleng ini aku dikira njaluk gratisan. Terus Mbak ya, Son ya, muga-muga lancar dagangan laris. Oke. Ya, makasih ya, Bro. Son yang ingin bantu ini kita ya. Oke, ya. Oke, dulur, terima kasih yang sudah nonton video Kang Fadi hari ini di warung Kedai Akila. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo. Awas. Ya.